berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menubuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang dan jadi demikian. Tanah itu menubuhkan tunas-tunas muda, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. My name is Dennis. I am 62 years old. I live with my wife Unyang. We have been married for 40 years. Yan kontento. Penggesa? Ini penggesa aku. Penan lah. Penan aku. Penan. Penan. Aku bangsa penan. My name is Sia. I live in Sarawak, Malaysia, on the island of Borneo. I live in one of the last areas of untouched rainforest left in my country. People from my tribe, the Penan, have lived in this forest for centuries. Saya mula-mula memburu ketika umur saya lebih kurang 10 tahun. Saya selalu ikut bapak saya masuk hutan. Bapak saya akan tunjuk bagaimana cara untuk memburu dan bagaimana cara untuk mengekori binatang. Saya kawin sama Noli. Noli anak Dennis and Unyang. Jadi saya keluarga kepada Dennis and Unyang. Situ gede. Kok nak gemukun situ? Penan yang berada di kampung adalah memang berasal dari kawasan Selungo, tapi kami telah berkampung sejak lebih kurang 50 tahun yang lepas.
kiranya penduduk dari kampung ingin pergi ke Miri, mereka menaiki kereta, perahu, dan kapal terbang. Aku tahu sikit tahu banjuk lakau pukul lemah setengah ngibun. Untuk tahu ngibun mana lubi. Sikit tahu aku tai jelok kulit tai terik. Lepas tai terik mulai kuman mau kuman tai ngejalak. Uban ini awak jalan nak pita pengumuman. Ngipun itu amur tayang ngejalak. Sao ko jam ngejala uban ke kibu guru ke. Aku tak sekolah. Sige tahu guru tak mihin aku ngejala. Aku nak anak yang ngejala. Ina waktu jam ngejala. Dan ngelayau kuman lubi lawang goreng baan lubi baan majan selao sin babui torok sin kewok anye ubi lubi anye lawang udun lubi muun kulat buah bertan teusan baan. Uban nanau kaau kelo Dennis. Uban kuat kenin lah. Uban kuat kenin. Aku ke kelo Dennis uban cian. Uban rajin. Lakau betik. Lakau ngejalak. Taan ke rajin. Janin. Dan muun. Pada siluang itu lah, ke nak ubah ke Dian, Tadin. Aku, be aku nak layan dah inang, be. Aku nak kerja ni. Aku nak kenin ni, dengan penyeruh ni. Dian. Dian muun. Cacan kau, maka nak eh, maka pertemuan warna ni. Dian maka. Be jauh. Lakau-lakau awak. Be jauh pun mahu. Venison bandar penan tu lah kau sebarang dia boleh lah kau boleh lah kau matikan kau panikin aja sekejap lah situ sekejap sitai sekejap sinah belu jamre hon mama penan nak bayang ngerti penje kau aku kan sikit keluar uban ke lebih lah kau tengik
Biar potong mantiklah kau betik. Mulai kau betik. Yang kegahang ke aku kesuakaan. Kenapa yang keremihau aku hancur sakit. Nakik keluk. Uban ya jian tak hancur rajin ni kerja. Oh, kena mancik keluar aku kelam ke. Uban ya jian jam kerja. Gak ada penan kaya jam kerja. Pernah muni ada jam nak kan? Akhir muni, dia mau kerja. Ini cerita rekod. Apa? Itu tu ganti. Ya, dua, lalu, empat, lima, enam, tujuh, ayah, IN, pulau luang jalajang. Use it like this. Aku mana keleput, banyak sangat lubang aku. Era aja umun jang so keleput. Era ajin yang murid maring be jam suai keleput. Era jauh jam. Aku tengah pe be jam suai itu. Anu be tunggu kerong jawa jam suai. Balan awak. Balan kade. Era fina be pun, era pekalai madu. Aku tupat awal lah. Mere manuk leput tu ceruh re uban kayu tu ji be sebarang puun retek ni pina kayu pina tu ji tapi kayu guna tu jawa re manuk lubang kayu nah mere nikah nyelega ka maan manui cakit ojo manui. Ini kahai kanan yang juga umun. Kayu maheng bari itu nah. Tai dua dau. Bani dau. Menui kak kebit. Tetap ke bani ni. Mecap dawai dau. Mecap. Lepas mecap, buang mai. Lepas mai, buang ica. Lepas merui nah, buang manu palai tu kopi. Manu palai tu jauh cuhat. Palai tu ke manu, boleh lanya. Lainnya ke saya, kenal. Tajam itu, tajam. Tuh. Kuala ba kolak situ. Boleh punya itu. Munyai bebe. Boleh ke moco itu ngelidak situ. Boleh ke mana itu luten. Mana itu luten. Boko. Benar. Lebih
dari 20 minit dari 30 minit lebih aku pekena itu boleh maheng beritu maheng beritu. Kalau aku pitah kean, ego nah tong keleput tu, jin juhit, awe teleh, awe belengang, awe babui, awe payau, awe inu-inu peh kean-kean. Itu, ni capit ka, itu tong lu cakit nuni. Beh sakit pun gatan lacet lu tayir ke bisa muun capet kak kebit tong lu matai lu nun memang kadeh sakit tapi lacet lu tayir tiaw yang ke palem lu jian akam yang ke lacet lu tio kubak matai. Oh, bijak penan mano terek iras tai lakau tong tanak semar tek ubut epun. Naritai ubare ngelayau palu ala apo. Onubut bepun penan ngelayau murib tong tanah sahau ira lakau paso-paso tong jahba semah retak ubut atau babui pun ira tak lakau pita babui pita kaan tong tanah un rebe nerek sahau. Boleh dikatakan hutan adalah nyawa orang Penan dan darah orang Penan. Sebab segala-galanya mereka dapat dari hutan. Kawasan itu pun pina gunah milam ni. Jin tawan dengan jin kayu-kayu, dengan kayu keleput, dengan kayu lamin. Aku kelok ngepaleo kekat jalan ke murib tapi bejak omak kepala kepun ngepaleo ejak era anak-anak mana ada mengkepeh ya awam mau nolong kula tapi sahau era siik aku tusah pita belajar nganira aku baik keluar datang miri hun kita lebih ini nolak kau lu mesti pakai legit pakai kereta pakai legit tai semua lah kau pakai legit nak kebek keluar murid tong lebok ya au tai kena mong paleo bari irah lebok nah kalau ku mano kat urip ke dian bari irah nah untuk belajar omok ban belajar bepuun. Ngait pita jalan omok gak nih. Eke tersah kenin hun itu nah uban. Kebek jam kinuk lah omok. Pitah jalan ke murib uban nitu kaan pebek pun dani ngan kayu pebek pun dani be pun jalan pitah jalan manuk lamin pe ju ala kayu be pun omok ala dani napeh hun ju pitah kaan penguman pe be omok pitah
tenang beri sahori tusah pitai hun uban tanak lepas kelakau lipan. Sejak tahun 1990, pihak company pembalakan coba memasuki kawasan ini. Company pembalakan masuk di kawasan ini adalah atas kebenaran kerajaan. Kerajaan yang membagi lesen kepada company pembalakan. Oleh kerana itu, mereka berani untuk masuk ke kawasan ini. Kita dapat tebang pokok ini untuk kita menanam secara kecil. Pihak company pembalakan, mereka tebang pokok secara besar-besaran. Selepas semua hutan habis ditebang, mereka akan menanam pokok sawit. Kalau kita lihat orang Penan membuat ladang, contohnya mereka buat ladang di sini, tahun yang akan datang dia pindah ke sana, tahun yang akan selepas itu lagi dia akan balik ke tempat itu. Dan mereka berpusing-pusing sekiranya terus dibiarkan. Semua hutan habis ditebang. Company yang coba masuk kawasan ini adalah daripada Syarikat Samling. Oleh karena orang tempatan ataupun orang kampung di sini tahu bahwa ini adalah satu daripada cara menghalang usaha mereka mencari makanan. Dengan betungkus lumus, orang kampung di sini coba menghalang kerja pembalakan. Sekitar tahun 80-an dan 90-an, kami kerap kali untuk mendirikan lebih dikenali sebagai blokir. Kami dengan berusahanya coba menghalang kerja pembalakan daripada terus membalakkan kawasan ini. Kami telah banyak membuat blokade untuk menghalangkan kerja pembalakan. Saya rasa kalau orang Penan tidak ada di sini, semua keindahan yang ada pada hari ini habis ataupun musnah. Selepas membuat blokade, mempunyai satu idea, satu lagi cara untuk menyelamatkan hutan, yaitu Penan Peace Park. Kami telah mengadakan satu mesyuarat dengan melibatkan 18 buah kampung Penan yang ada di sekitar ini. Jadi untuk sama-sama menubuhkan satu persatuan supaya mengekalkan hutan. Di semua kawasan yang kita dapat lihat pada sekarang ini adalah kawasan yang kami akan membuat jadi Penan Peace Park. Yaitu tujuan Penan Peace Park adalah untuk menyelamatkan hutan. Kita juga dapat hasil daripada hutan seperti kehidupan orang Penan. Kami pernah coba untuk pergi berjumpa dengan kerajaan untuk bercadang perkara ini supaya
kerajaan dapat campur tangan ataupun supaya perkara ini dapat terus diadakan ataupun terus dibuatkan. Saya sangat bimbang jikalau Penan Pispak tidak dapat disetujui ataupun tidak dapat dikekalkan. Kita akan kehilangan hutan. Semua hutan akan hilang. Kompeni pembalakan dengan suka hati untuk memasuki kawasan ini, kita kehilangan sumber hutan. Kehidupan orang Penan akan terancam. Kehidupan orang Penan adalah bergantung kepada hasil hutan. Ini bukanlah untuk keperluan orang Penan saja. Ini adalah untuk kebaikan semua orang di dalam negara ataupun dari luar negara. Saya harap kepada semua orang, baik di dalam negara ataupun di luar negara, supaya terus memberi sokongan kepada kami untuk terus mengekalkan alam yang indah ini untuk milik kita semua. Tung kuasa-kuasan itu aku kelo edian terah omok kejian ame. Tu ame perlu akan nebe ame jaga ngan be kelo tasa tak ngan be kelo saat. Kok kelo lebih ngan ame tahan terah ame mihau kelebe ame puun murip tong lebo itu. Thank you.